Oke guys, ini dari penjelasan Bang Reja ya, ahli psikologi, dari hasil visum kedua kasus Vina Cirebon tersebut, dari hasil autopsi dinyatakan meninggalnya karena tidak wajar. Nah, dari segi titik tidak wajarnya ini tidak dijelaskan ya dari pihak yang mengotopsi ya. Jadi bahan tanya. Mari sebelumnya kita simak video keterangan dari Bang Rezanya ya. Saya juga berkesempatan untuk membaca berkas, Okay. Termasuk visum et repertum dan laporan otopsi yang dilakukan oleh dokter umum 2 orang dan dokter forensik 1 orang. Dengan segala hormat saya nih Pak Sandi, ketika saya membaca visum et repertum, saya tidak menemukan di situ ada simpulan bahwa kedua korban yaitu almarhumah Vina dan almarhum Eki adalah korban pembunuhan. Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Bunyinya adalah kematian tidak wajar. Tetapi kematian tidak wajar tidak serta-merta bisa disimpulkan sebagai akibat pembunuhan. Saya mundur 1 langkah. Dari sudut pandang forensik, ketika kita menyimpulkan penyebab kematian, NASH, N natural. Natural. Ini bisa dianggap sebagai kematian yang wajar. Karena sakit, karena usia lanjut, dan seterusnya. 3 selebihnya, ini yang tergolong sebagai kematian tidak wajar. Yaitu accident, suicide, homicide, kecelakaan, bunuh diri, dan meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain. Nah, di dalam berkas yang saya baca, simpulan akhirnya hanya kematian tidak wajar. Tapi tidak terjelaskan apakah kematian tidak wajar itu merupakan akibat dari kecelakaan kah, bunuh diri kah, atau perbuatan orang lain kah. Tidak ada. Itu 1 hal. Yang kedua, ini sekaligus mengingatkan saya pada laporan yang disampaikan oleh Rudiana pada tanggal 31 Agustus. Di laporan tanggal 31 Agustus, di laporan itu Rudiana mengatakan kurang lebih kedua korban ditusuk. Ya. Dan kedua korban meninggal di TKP tanggal 31 Agustus, laporan dibuat oleh Rudiana. Sementara otopsi dilakukan setelah itu, kurang lebih tanggal 6 September. Ketika otopsi dilakukan oleh dokter, lagi-lagi tidak ada yang menyebut bahwa misalnya almarhum Eki meninggal akibat tusukan, tidak ada. Bahkan dokter mengatakan, menulis bahwa almarhum Eki meninggal akibat trauma tumpul. Tumpul. Bahkan trauma tajam pun tidak. Sementara pada almarhumah Vina memang ditemukan adanya trauma tumpul dan trauma tajam. Posisi trauma tajamnya di mana? Di punggung telapak tangan dan di daerah pipi. Jadi yang ingin saya katakan, ini menarik untuk dicari tarik ya. Kenapa pada tanggal 31 Agustus Rudiana sudah melaporkan bahwa kedua korban itu ditusuk dan meninggal di TKP.